Celtic. Pascal en medio. Lo han junto. Pascal para el Sara. Saco de Itraca. Gol. Sara. Abdul Malik Maref te lo pasa. Lo han. Wahyudin Samsudin sudah pun membuka ruang kepada Abdul Malik Maref. Peluang keemasan untuk pasukan tuan rumah dipersiakan oleh Abdul Malik Maref. Kebanyakan pemain-pemain Argentina memiliki skill yang tinggi. Manuel Hidalgo sudah menunjukkan tanda-tanda. Wahyudin melakukan tandukan. Manuel Hidalgo. Fadayo pantas bergerak. Ardinesh peluang untuk slide. Jadi tanduk keluar di sana oleh Abu Bakar Yakubu. Ifadayo di sana. Golan perlu berhati-hati. Dia mencari ruang. Ifadayo peluang. Cantik untuk Daniel Asri. Masih lagi Daniel. Akhirnya dan bagaimana di sana? Terkena bawah gol. Selangor terus mengasah. Mencari Oliver Bove. Brandon Gunn. Placing cuba dilakukan. Daniel Asri mempunyai ruang yang cukup selesa untuk melepaskan rembatan kaki kiri. Oliver Bove tiba dengan percubaan menuju palang gol sebelah kiri. Hantaran ke tengah. Oh! Bola sampai juga di penghujung kaki Syahrul Nazim Zulfakar. Hidalgo nampak teruja untuk mengambil sepakan percuma itu. Hidalgo cantik sepakan itu. Oh! Di berjaya ditumbuk keluar tadi oleh Khairul Azhar. Oh, dipintas bahaya untuk paskan Selangor. Bagaimana? Manuel Hidalgo di sana. Bagaimana? Dan itu dia gol. Bola sudah keluar melepasi garis gol. Keincahan penerbang ataupun pemain import baru pasukan Nepahan yang sama tinggi dengan pemain tempatan. Membawa gol pertama pasukan Seri Pahang di separuh masa yang kedua. 1 jaringan yang penuh debar disaksikan tadi. Sedikit kesilapan. Abdul Malik melakukan umpan. Hayam Bila gagal mengawal kemas. Abu Bakar Yakubu. Oh, satu gerakan menarik. Peluang di sana. Oh, salah. Pemain yang gantian Tian Tian Ao. Ardinesh hantaran ke dalam. Dadaan cantik Ifadayo. Peluang di sana. Tian Tian Ao. Dan itu dia gol diterima. Masing-masing memperhatikan ke arah penolong pengadil satu. Mereka menjangka pemain import pasukan Selangor dari Myanmar itu berada dalam kedudukan offside. Meneruskan pergerakan permainan berpunca dari bola yang terbias percubaan Ifadayo mengenai sampai kepada Brandon Gunn. Clarence tidak kuat. Manuel Conrad dengan percubaan terus. Oh, satu tepisan akhir yang baik dilakukan oleh Helmi. Menidakkan percubaan Manuel Conrad untuk mencari gol kedua Selangor. Brandon Gunn. Ifadayo menanti. Ifadayo di sini. Placing dan itu dia gol. Tidak heranlah Ifadayo diguruni oleh setiap penjaga gol lawan. Kerana mereka tidak dapat menjangka bilakah Ifadayo mau melepaskan percubaan dalam keadaan yang tampak sedikit bersahaja tadi. Ifadayo Lusunggun memberikan kejutan ke atas Muhammad Elmi Eliza Idias. Sesuatu yang tidak dijangka. Hantaran pantas ke sebelah tepi untuk Wahyudin. Oh, satu tackle lewat. Dan nampaknya rakyat tak pilih kedua dan kabar. Syahrul Nazim Zulfakar menerima layanan kad kuning kedua untuk layanan kad merah.
Memang tidak dapat dinafikan pemain pertahanan berusia 21 tahun ini telah memberikan persembahan terbaiknya sepanjang permainan. Percuma Sri Paha. Tanggung kapisan. Jadi keputusan muktamad di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Pahang 2, Selangor 2.